Halo, kembali lagi di BTG Channel. Kali ini kami akan menginformasikan hasil pekan 35 klasemen dan top skor Premier League 2021-2022. Berikut hasil lengkapnya. Selamat menyaksikan. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTG Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Matchday 35 Sabtu 30 April 2022, Watford kalah dari Burnley dengan skor 1-2. Southampton kalah dari tamunya Crystal Palace dengan skor 1-2. Pada pertandingan yang lain, Sabtu 30 April 2022, Aston Villa berhasil mengalahkan tamunya Norwich City dengan skor 2-0. Wolverhampton kalah dari tamunya Brighton dengan skor 0-3. Masih di hari Sabtu 30 April 2022, Manchester City menang besar atas Leeds United. Gol Manchester City dicetak oleh Rodri, Nathan Ake, Gabriel Jesus, dan Fernando Ruiz Rosa. Berikut klasemen sementara. Manchester City kembali ke posisi pertama dengan raihan 83 poin, diikuti Liverpool 82 poin, Chelsea 66 poin, Arsenal 60 poin. Berikut hasil lengkapnya. Everton, Watford, dan Norwich City berada di zona degradasi. Top skor sementara, Mohamed Salah masih memimpin dengan 22 gol, Jun Heung-min 17 gol, Ronaldo 17 gol, Diogo Jota 15 gol, dan Sadio Mane 14 gol. Berikut daftar assist. Mohamed Salah memimpin dengan 13 assist. Berikut jadwal berikutnya di hari Minggu 1 Mei 2022. Tottenham versus Leicester City, Minggu 1 Mei jam 8. Everton versus Chelsea, West Ham United versus Arsenal. Masih di hari Minggu, Manchester United akan melawan Brentford jam 8. Itulah hasil pekan 35 klasemen dan top skor Liga Premier 2021-2022. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe saluran ini agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia olahraga. Terima kasih.